Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kota Batam saat ini punya wisata religi cantik bernama Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Oh ya, sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe, like, dan share ya, biar channel ini semakin berkembang dan terus mengasih informasi-informasi tentang Kota Batam guys. Masjid ini menjadi ikon baru Kota Batam. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang memfokuskan pembangunan pada sektor pariwisata. Masjid yang terletak di Kecamatan Batu Aji ini merupakan masjid terbesar di Sumatera. Masjid ini memiliki luas kurang lebih 4 hektar dan dapat menampung sebanyak 25.000 jemaah. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada 20 September 2019. Pada saat peresmiannya, masjid ini mampu menggait 2.000 wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia. Masjid dengan nuansa Melayu dan Arab ini menarik perhatian wisatawan karena dilengkapi dengan payung memberan yang mirip seperti Masjid Nabawi guys. Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah memiliki banyak keistimewaan. Dinding masjid ditutupi marmer asal Sulawesi. Masjid ini memiliki menara Asmaul Husna setinggi 99 meter. Menara Asmaul Husna akan dilengkapi lift untuk mencapai atapnya guys. Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah sangat luar biasa. Ada banyak value positifnya. Syariat agama akan berkembang. Masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi melalui aktivitas pariwisatanya. Dengan keunikannya, masjid di Batam ini menjadi destinasi wisata religi potensial di Batam. Menara masjid ini juga terbuka untuk publik guys yang ingin melihat Kota Batam dari ketinggian. Bahkan bisa melihat negeri tetangga seperti Singapura. Sultan Mahmud Riyad Shah adalah pahlawan nasional ketiga dari Provinsi Kepri. Sosok ini fenomenal karena dilantik menjadi sultan di usia yang sangat belia. Sultan Mahmud Riyad Shah adalah pemimpin Kesultanan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. Kisah kepahlawanannya yang begitu tersohor adalah perlawanannya terhadap pasukan Belanda di Tanjung Pinang. Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini juga mempunyai parkiran yang sangat luas guys. Melengkapi kenyamanannya, ada banyak fasilitas yang ditawarkan. Pada bagian pelatarannya dilengkapi dengan 8 payung membran. Konsep ini sangat identik dengan Masjid Nabawi. Kehadiran payung-payung membran tersebut membuat masjid semakin instagramable. Area ini pun dipercaya sebagai salah satu spot foto terbaik yang ada di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini. Sebagai masjid terbesar di Sumatera, Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah memiliki fasilitas yang lengkap.
mulai bangunan utama sholat, ruangan-ruangan kajian, ruang takmir, dan ruang pengurus masjid. Fasilitas bersuci, lahan, dan lainnya, masjid ini juga dilengkapi pasar parkir yang mampu menampung ribuan kendaraan. Masjid ini juga memiliki bentang kubah terbesar di Indonesia, yakni selebar 63 meter yang menutup ruang utama sholat. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya, biar channel ini semakin berkembang dan terus semangat untuk mengasih informasi-informasi yang ada di Kota Batam guys.